Good morning travels. Jadi pagi ini trip aku itu adalah jalan-jalan keliling naik sepeda nih sama si Simon. Jadi dia ini adalah host aku di Couchsurfing. Nah, Couchsurfing sendiri itu sebenarnya kayak aplikasi di mana kalian itu bisa ketemu teman-teman atau bahkan nginep di rumah mereka dan mereka yang akan host semuanya. Nah, tapi karena aku agak kurang nyaman dengan nginep di rumah orang lain, apalagi belum kenal gitu ya. Jadi aku tuh cuma minta buat ditemenin jalan-jalan aja. Jadi kan kalau misalnya jalan-jalan ditemenin sama orang lokalnya Hong Kong, pasti kan lebih seru. Terus kayak kalian tuh bisa tahu tempat-tempat baru yang bahkan belum kalian tahu nih sebelumnya. Nah, kali ini dia ngajakin aku keliling naik sepeda nih di area Satin. Dan keren banget sih view-nya. Jadi kalian tuh bisa lihat nih di samping ini tuh ada sungai, terus ada gedung-gedungnya juga. Dan naik sepeda. Udah lama banget nih aku gak naik sepeda. Nah, kalau misalnya kalian tuh mau tahu lebih jauh soal Couchsurfing, mungkin aku bisa ya create a separate vlog buat ngejelasin apa itu Couchsurfing. Nah, jadi Couchsurfing itu kesimpulannya sih kalian, buat kalian yang solo traveling, terus kayak nggak punya temen selama di negara tujuan kalian atau kota tujuan kalian, nah kalian bisa nih cari temen lewat Couchsurfing kayak yang aku lakukan. Cuman tentu saja ya harus hati-hati karena nggak semua orang itu bisa dipercaya. Jadi ya itu pinter-pinter kalian sih menilai orangnya seperti apa, terus cari hostnya yang seperti apa. Mungkin kalau cowok lebih safe ya, cuman kalau cewek kayak aku gini memang aku harus lebih hati-hati sih. Jadi aku memang pilihnya tuh yang nggak sembarangan, terus yang bisa tuh kalau bisa tuh udah yang verified, jadi jelas dan seenggaknya aman. Jadi travels, kalau misalnya kalian cycling nih, kalian tuh bisa parkirin sepeda kalian. Nah itu tuh tempat parkir sepedanya. Cuman aku agak males kalau misalnya parkir di situ, ribet banget ntar keluarnya. Jadi aku parkir di sini doang. Terus kalian itu bisa lihat-lihat some scenery gitu. Nah ini tuh namanya Science Park. Jadi kalian bisa foto-foto di sana. Atau misalnya kalian mau nih ngeliat menikmati pemandangan kayak laut-laut gitu, nah kalian tuh bisa yang di balik sana. Nah emang ini tuh rutenya tuh rute-rute sepeda gitu sih semua. Jadi banyak banget tuh orang yang naik sepeda tuh lagi sepedaan gitu mereka. Nah memang rutenya gitu. Nah untuk sewa sepedanya sendiri itu cuman kosnya 60 Hong Kong dolar dan itu bisa dipakai mulai dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Seru banget sih sejauh ini naik sepedanya, pengalaman baru gitu sih karena selama ini di Hong Kong nggak pernah nih naik sepeda kayak gini, paling cuma jalan-jalan doang gitu kan di tempat-tempat turis. Jadi it's a great experience. Travels, jadi sekarang ini kita lagi stop by di dermaga gitu, tuh dermaganya. Mau lihat-lihat pemandangannya di sini sambil ngambil foto gitu. Nah, kita parkir sepedanya di sini. Dan banyak banget loh yang parkir-parkir sepeda gitu. Dan di sini tuh ternyata kalian bisa mancing juga. Tuh ada orang mancing. Terus tadi tuh aku lihat kepala orang di situ. Aku kira kan itu bayangan ya, ternyata tuh orang berenang. Jadi di sini tuh kalian bisa misalnya latihan diving gitu-gitu bisa katanya. Habis ini kita mau lanjutin perjalanan karena belum sampai ternyata dan perjalanannya itu sekitar 10 kilo. One eternity later. Dari tempat awal kita nyewa sepeda tadi. Jadi akhir dari perjalanan cyclingnya ini adalah di sini Tolo Park. Ini view-nya dan di sini udah nggak ada jalan lagi, tuh udah buntu. Jadi ini tempat
istirahat terakhirnya. Terus ini tempat parkir sepedanya, lucu banget. Ada kayak apa lukisan ikan-ikannya gitu di sepanjang tempat-tempat ini. Terus aku parkir sepedanya di situ. Capek banget sih tadi cyclingnya, cuman lumayan seru, pengalaman baru di Hong Kong. Nggak nyangka kalau ada tempat buat sepedaan sejauh ini. Terus sepanjang jalan tuh taman semua, dan ternyata tuh banyak warga Hong Kong tuh yang sepedaan di sini, terus kayak nongkrong, terus mereka tadi juga ada yang olahraga, bahkan ada yang nyelam. Gila, seru banget sih pengalamannya. Jalan-jalan tadi naik sepeda capek banget sih, 20 km bolak-balik bareng-bareng, tapi pengalamannya dapat banget sih, seru. Terus pemandangannya juga bagus. Nah, karena lapar banget dari jam 10 tadi sampai jam 1 siang ini non-stop naik sepeda, akhirnya kita ke Asia Pasifik. Jadi kalau kalian misalnya sepedaan juga di sini, kalian bisa mampir ke Asia Pasifik nih buat makan siangnya. Nah, sekarang ini aku lagi makan siang. Ini ada baked rice di sini. Lagi mau makan. Tadi sih aku udah ngicipin dikit. Rasanya enak juga loh. Meskipun dia agak standar gitu sih, baked rice biasa terus ada kejunya gitu. Travels, jadi kalian kalau misalnya mau sewa sepeda, nah ini sewanya di sini nih, namanya Good Life Bike Shop. Jadi tadi aku tuh sewa di sini, terus nanti kalian tuh bisa milih tipe sepedanya juga macam-macam nih. Ada sepeda yang kayak gitu, terus kayak gini nih, yang buat orang gede, kayak yang kayak mirip-mirip becak gitu juga ada ya. Nah, kalian bisa rental aja di sini. Nah, kalau aku tadi dengan spesifikasi sepeda yang tadi itu, nah kurang lebihnya itu harganya 60 Hong Kong dolar. Nah, kalian bisa pilih nih yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan kalian. Bahkan kalau misalnya helm pun juga ada loh. Jadi ini tempatnya. Jadi kita udah selesai nih acara sepedaannya. Terus ini udah balik lagi nih di Satin MRT Station. Jadi kalau kalian tertarik mau sepedaan, itu bisa ke stasiun Satin MRT Station ya. Nah, terus ini kita mau lanjutin nih perjalanan kita. Mungkin lihat-lihat beberapa gedung landmark yang top gitu di Hong Kong. Terus nanti mau ke The Peak. Jadi sekarang ini aku lagi ada di Hong Kong Cultural Center. Nah, kalian tahu nggak sih ini patung-patung ini? Jadi patung ini kayak lagi ngantri gitu ya. Dan patung ini itu pernah masuk acaranya Running Man nih kalau kalian tahu. Nah, kalau misalnya kalian mau foto-foto, itu tempatnya di depannya Hong Kong Cultural Center ini ya. Travels, jadi aku lagi ada di dalamnya Hong Kong Cultural Center. Nah, ini ada di auditoria buildingnya. Buildingnya keren deh. Keren ya, ada lampu-lampunya gitu. Dan kalau misalnya ada art performance gitu, atau misalnya kayak performance lain-lain yang berhubungan dengan culture, dancing, nah itu biasanya diadakan di gedung ini. Nah,
Travels, jadi sekarang aku lagi mau nyebrang ke Central. Nah, itu naik ferry. Aduh, gak sabar banget deh, karena baru pertama kali sih nyebrang naik ferry. Dan untungnya karena ada Simon dari Couchsurfing ini. Aduh, membantu banget sih, karena dia yang nunjukin jalannya kemana-mana. Aduh, untung banget sih, karena kalau enggak, aku gak bakal bisa nih naik dari nyebrang gitu, naik ferry, apalagi ke Hong Kong Central gitu. Kan bahasanya agak susah ya. Terus selain itu tempatnya juga aku gak terlalu tahu. Biasanya kan langsung naik MRT tuh. Nah, ini sekarang nyobain pengalaman yang berbeda. Sekarang aku lagi ada di Hong Kong Central nih, dan di belakang aku ini adalah government buildingnya. Jadi ini the main government building. Jadi pusat pemerintahannya itu ada di sini, dan bagian yang kebuka itu kotak gitu. Nah, ternyata tuh ada artinya loh, Travels, dan artinya itu adalah bahwa pemerintahan Hong Kong itu selalu terbuka, karena pintunya kebuka kan, itu tadi kotak itu kebuka dan transparan, itu artinya. Dan di luar dari pusat pemerintahan ini itu ada taman di sini. Nah, travel, jadi sekarang ini aku lagi ngikutin trip singkat dari Klook. Klook itu kayak sebuah aplikasi, terus kalian bisa beli tiket-tiket wisata gitu di sana. Dan enaknya itu akan ada guide yang bakalan temenin kalian sampai ke tempatnya. Nah, ini sekarang aku tuh guide-nya lagi megang sign-nya Klook gitu. Nah, sekarang ini aku lagi mau ngikutin yang tour ke The Peak. Nah, itu bukan tour sebenarnya. Jadi cuman tiket doang, dan itu express pass ke The Peak. Terus nanti kita bisa explore sesukanya di sana. Terus turunnya juga udah include lengkap semuanya. Terus ini nih stiker. Stiker Klooknya aku udah tempel di sini. Lihat deh, travel. Kalau misalnya kalian nggak beli nih tiket di Klook, ngantrinya parah banget, ngantrinya rame banget. Cuman untungnya nih, kalau misalnya pakai Klook ini, kita udah dapet express pass-nya gitu, jadi nggak perlu ngantri sebanyak ini. Nah, gila kan ngantrinya panjang banget. Terus ini kita udah cheating tadi pakai antrian cheatingnya. Terus ini sekarang kita udah lagi menuju ke dalam The Peak-nya. Yeay. Oke, sama. Jadi ini sekarang udah di dalam tram-nya. Terus tram-nya rame banget. Sampai tuh sampai belakang, gila. Rame banget sih. Terus kalau misalnya naik tram, jangan lupa duduknya harus di sebelah kanan. Jadi ini aku benar-benar duduk di kanan banget deket jendela, karena katanya di sini itu tempat yang view-nya itu paling bagus, kata tadi Klook guide-nya. Jadi travel suit tram ini ya, naiknya dia tuh miringnya tuh sekitar 45 derajat dan dia naik ke atas. Terus di sini tuh view-nya bagus banget, tadi ada gedung-gedung Hongkong gitu di sana, keren banget sih. Terus perjalanannya kayaknya juga gak terlalu lama, ini masih jalan lagi lanjut naik ke atas. Cuman katanya sih cuma 15 menit gitu kita bisa sampai atas, padahal kalau misalnya naik bus itu bisa 1 jam lebih, bahkan sampai 2 jam kalau misalnya macet. We'll be right back.
jadi ini udah sampai nih dan kita pertama ke Sky Terrace dulu. Nah, Sky Terrace ini juga ada di The Peak. Terus yang lucu ini ada kayak love-lovean gitu. Kalian bisa gantungin kayak permohonan cinta gitu ya, kayak love-love gitu deh di sana. Nah, kalau kalian couple datang ke sini cocok banget tuh tempatnya. Terus di sini view-nya keren banget sih. Di bawah situ tuh gedung-gedungnya ompong gitu. Dan anginnya di sini kenceng banget, jadi harus bawa jaket gitu kali ya kalau kalian gampang kedinginan karena anginnya gila banget, kenceng banget sih anginnya. Terus ini sekarang lagi cari tempat buat foto karena saking ramenya nih, jadi nggak tahu nih masih mau foto di mana nih, masih bingung nih cari spotnya. Jadi kalau kalian udah selesai nih ke Sky Terrace-nya, terus kalian tuh bisa turun bawah. Terus lagi ada free tempat-tempat foto. Dan ini kalian bisa gayanya lucu-lucu. Nih, kayak ini kalian bisa gaya jadi kayak gini nih. Tuh, lucu kan? Terus ya, kayak ini ada lagi nih foto sama panda gitu. Terus ada contoh-contohnya juga. Dan spot fotonya tuh jelas di mana. Jadi kalian bisa foto yang lucu-lucu kalau di sini dan gratis. Cuma ada beberapa spot yang best seller gitu. Nah, itu memang harus bayar sih. Tapi kalau misal kalian mau cari gratis itu juga ada kok dan banyak pilihannya. Jadi udah keliling-keliling nih. Terus ini sekarang kita lagi ada di luarnya The Peak. Dan tempat tadi itu ini nih. Yang kayak mangkok gede ini. Keren sih tadi tempatnya. Terus misalnya kalau misalnya kalian suka jalan-jalan, kalian juga bisa jalan-jalan karena di dalamnya itu mirip-mirip kayak mall gitu. Terus kalau kalian mau foto sama tramnya, itu kalian bisa nih, ada kayak semacam replika tramnya gitu. Dan ini tuh untuk tourist information. Hi Travels, jadi ada fun fact nih dikasih tahu sama si Simon. Ternyata kalau orang-orang kayanya Hong Kong itu salah satunya itu ngumpul di The Peak. Dan perumahan di belakang ini sekarang itu adalah perumahannya orang-orang yang berduit di Hong Kong. Soalnya katanya kalau misalnya kalian biasa-biasa aja gitu terus gak terlalu kaya juga, nah itu kalian gak bisa beli nih rumah di sini karena harganya itu mahal banget. Nah, kalian bisa milih nih Mount Austin Playground namanya. Terus di sini tuh di belakang aku ada fountain tuh yang bagus banget. Kalian bisa foto-foto nih di sini. Pemandangannya oke, keren. Terus banyak juga yang ngambil foto prewed di sini sama di taman yang sebelah situ tuh. Karena kayak lampunya tuh kuning-kuning gitu. Jadi fotonya tuh keren sih kalau misalnya kalian foto prewed di sini. Keren sih tempatnya dan enggak terlalu jauh dari The Peak. Jadi perjalanan ini udah mau selesai nih hari ini. Terus kita lagi ngantri balik nih, naik big trapnya rame banget. Terus I want to thank you to Simon. Hello. For being around Hong Kong today. Hello. And also riding the bicycle and also go to the park and also ride a ferry. It's really a great experience. Thank you Simon. Hello. Pakai hari ini.
banget karena ada Simon juga, karena dia nge-guide keliling Hong Kong. Aduh, super banget deh dia tadi. Lengkap banget experience-nya, dari mulai taman, terus kayak gedung-gedung lama juga, naik ferry, sampai ke The Peak. Jadi sekian dulu ya vlog hari ini. I'll see you in my next vlog. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya.